الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا يا wahai orang-orang yang beriman, idza lakitum jalamana kalian bertemu fi'atan, satu golongan dari orang kafir untuk berperang, fasbutu maka berteguhlah kamu untuk memerangi mereka, janganlah melarikan diri. Wadhkuru dan ingatlah kalian Allah kepada Allah kasiran dengan banyak, dengan berdoa kepada Allah minta pertolongan. La'alakum semoga kalian tuflihun mendapat keuntungan. Wa'ati'ullaha dan ta'atlah kepada Allah. Wa rasulahu dan utusannya Allah. Wa la tanaza'u dan janganlah kalian berselisih satu sama lain. Wa tawshalu maka akhirnya kalian akan jadi gentar. Wa tadhhaba dan akan hilang rihukum wibawa kalian, kekuatan kalian. Di umat Islam itu kalau berantem terus akhirnya itu enggak berani sama musuhnya yang asli, jadi gentar, terus tidak ada wibawanya, tidak ada kekuatannya, sehingga musuh-musuh malah berani. Di umat Islam itu jangan berantem, apapun yang terjadi itu harus selalu satu hati. Wasbiru dan bersabarlah kalian. Inna Allah, sungguhnya Allah ma'asabirin, adalah berserta orang-orang yang sabar. Maksudnya berserta orang sabar itu selalu akan menolong dan membantu orang-orang yang sabar. Saat kita ini sabar, terus amalkan agama ini, dan sabar selalu bersatu hati dengan saudara-saudara Islam kita, insya Allah di mana saja kita berada, kita akan selalu dibantu oleh Allah. Wala takunu dan janganlah adanya kalian kalladina seperti orang-orang kharaju yang mereka keluar min diarihim dari rumah-rumah mereka. Maksudnya orang-orang Quraisy itu loh, yang mereka keluar untuk menjaga kafilah dagang mereka yang mau dicegat oleh orang-orang Islam di Madinah ini. Mereka kolebatoran dengan sombong, wari'a an-nasi dan pamer kepada manusia dengan senjata yang lengkap, memamerkan kelengkapan senjata mereka. Bahkan ketika rombongan dagang mereka ini sudah selamat, ya, tidak bisa dicegat oleh orang Islam, mereka tidak mau pulang. Pak, kita enggak perang-perang, kita enggak mau pulang. Pokoknya terus saja. Nanti kita akan sampai di Badar sana, kita akan minum-minum khamer, kita nanti akan buat orkes yang penyanyinya itu wanita-wanita, dan kita akan nyembelih kambing di sana nanti dengan penuh kemenangan. Maksudnya mereka begitu. Wayasuduna dan mereka mencegah orang-orang ansabilillahi dari mengikuti jalannya Allah. Wallah dan Allah bima ya'maluna, dengan apa yang mereka perbuat, muhitun adalah maha meliputi, mengetahui, meliputi mereka dengan ilmunya. Akhirnya diganti oleh Allah, mereka enggak mau pulang, padahal yang dilindungi itu loh sudah selamat, enggak mau pulang, malah pengennya menghabisi orang Islam. Apa yang terjadi? Mereka pengen bisa apa itu minum-minum khamer, ya lah. Ternyata yang mereka minum adalah kematian. Mereka pengen nyembelih kambing, ternyata leher-leher mereka yang tersembelih. Mereka pengen mendengarkan suara biduan-biduan wanita, tapi yang mereka dengarkan adalah tangisan-tangisan para wanitanya yang lelakinya tewas dalam kurban perang Badar. Ganti semua, dibalik semua sama Gusti Allah. Baik sajana dan dikala menghias-hiasi lahum kepada mereka, as-syaitanu syaitan yaitu iblis, menghias-hiaskan lahum untuk mereka as-syaitanu syaitan yaitu iblis,
amalahum amalan-amalan mereka. Iblis itu memberi semangat kepada orang-orang Quraisy itu. Tidak ada yang mengalahkan kalian, ayo terus, tidak ada masalah. Disemangati untuk berperang sama orang Islam, merangi orang Islam. Qala dan berkata iblis kepada mereka, la ghaliba, tidak ada yang bisa mengalahkan lakum pada kalian. Al yawma, hari ini, minan nasi, dari manusia. Wa inni, dan sungguhnya aku, jarun, adalah pembela lakum bagi kalian. Falamma tara'atil fi'atani, maka dikala saling melihat, bertemu maksudnya, al-fi'atani, dua golongan orang Islam dan orang kafir, maka semuanya lari, malah kembali si iblis tadi, ala akibaihi, atas kedua nakasa ala akibaihi, dia kembali atas kedua tumitnya, maksudnya balik, lari kembali. Waqala, dan iblis berkata, ini sungguhnya aku bariun, bercuci tangan, minkum, dari kalian, dari membela kalian. Enggak jadi saya membela kalian. Kenapa? Ini sungguhnya aku ara, melihat, ma perkara la tarona, yang kalian tidak melihat, yaitu aku lihat para malaikat itu sudah datang berbondong-bondong. Wah, akhirnya iblisnya lari. Iblis dan setan-setan itu awalnya itu mau membela orang kafir, begitu melihat para malaikat datang membela orang Islam, lari mereka. Inni akhafullah, aku takut Allah, nanti aku dihancurkan Allah. Ini sungguhnya aku akhafu, takut Allah kepada Allah. Wallah, dan Allah syadidul iqab, adalah sangat-sangat berat siksanya. Dan orang itu ya begitu. Jadi semua masalah juga seperti itu. Setan itu yang menggoda kita untuk berbuat maksiat. Nanti kalau sudah ada masalah dengan diri kita, mereka pengennya lari. Ya begitu. Sampai ke neraka yang begitu. Kenapa kamu kemudian digoda? Ya aku kan hanya menggoda aja. Kalau kamu ikut ya enggak, ya terserah kamu. Kalau kamu enggak ikut terserah kamu. Aku kan enggak maksa. Taunya juga begitu, ya salahmu sendiri. Masih begitu setan itu. Jadi yaqulu, dikala berkata al-munafikuna, orang-orang munafik, walladzina, dan orang-orang fi qulubihim, di dalam hati mereka, maradun, pada penyakit. Ada penyakit, penyakit lemah iman. Ghorra, telah menipu ulai, mereka orang-orang Islam, dinuhum, agama mereka. Oh, agama Islam ini telah menipu orang-orang Islam sendiri. Mampus ini sudah. Gara-gara ke Islam, akhirnya bertemu dengan orang kafir, udah habis ini, mati semua. Pemana barang siapa ya tawakal. Ini juga setan itu menyemangati orang kafir, sing orang munafikun itu ngembosi orang Islam juga. Dah. Aman barang siapa ya tawakal, di akhirnya orang Islam itu ya masya Allah, orang yang harus menghadapi macam-macam masalah, makanya harus sabar. Jadi awalnya sudah ada innallaha ma'asabirin, yang sabar, ujian apapun sabar, dari teman juga sabar, karena zahirnya itu orang-orang munafik itu ya bersama orang Islam zahirnya, tapi mereka itu malah mengembosi perjuangan-perjuangan. Bahkan kalau ada masalah yang disalahkan agama. Disalahkan agama. Wan barang siapa ya tawakal, yang bertawakal bergantung Allah kepada Allah. Fa innallaha, maka sungguhnya Allah azizun, maha menangan, hakimun, lagi maha bijaksana. Saya gemantung kepada Allah, sabar, terus tawakal. Sudah cukup itu saja. Nanti Allah sendiri yang akan menyelesaikan masalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin, innaka Hamidum Majid.
Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma waffiq li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad, Allahumma allih baina qulubi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma a'ins bihim sultanan nasira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.